Halo, saya Fauzi. Saya Rizky. Saya Atin. Saya Elis. Saya Rio, VLR dari Cianjur. Dari Cisarua. VLR Indo Dairy dari Garut. Dari Cijeruk Bogor. Dari Pangalengan. Nama saya Pade Masrid. Saya peternak dari Garut. Saya menggunakan konsentrat protein 16 pada penelitian Indo Dairy 2018. Dan masih berlanjut sampai sekarang karena dampak baik pada ternak saya. Hingga sampai saat ini produksi susu 20 liter per hari. Saya Adam dan peternak dari Cisarua Bogor. Terima kasih kepada Bapak Rizky telah membantu proses pembuatan silasi. Hasilnya alhamdulillah produksi susu sapi saya meningkat rata-rata 2 liter per hari. Dan saya mempunyai stok untuk lebih banyak di musim kemarau. Terima kasih Indo Dairy. Saya Martini, anggota WDG Indo Dairy Cijeruk Bogor. Saya sangat terbantu dengan adanya WDG Indo Dairy karena saya bisa berdiskusi bersama ibu-ibu lain dan juga bisa membantu suami di kandang. Nama saya Dangdang, peternak dari Cianjur. Ilmu baru yang saya dapatkan dari IndoDD adalah tentang deterjen tes dan celup puting. Dengan deterjen tes, saya bisa mengetes penyakit mastitis dengan segera. Dan dengan celup puting, saya bisa mencegah penyakit mastitis pada sapi-sapi saya. Terima kasih, IndoDairy. Halo, nama saya Epi. Saya adalah peternak dari Pangalengan. Saya akan memberikan manfaat tentang pita ukur. Pita ukur memberikan manfaat diantaranya kita dapat mengetahui bobot, badan sapi, laktasi, dan pedet. Sehingga kita dapat mengetahui pertambahan bobot di setiap minggu dan bulan. Terima kasih Indo Dairy. Indo Dairy sukses, sukses. Indo Dairy sukses, sukses. Indo Dairy industri sukses.